Tim Laskar sampai kerap Madura United sangat serius untuk menatap Liga 1 musim depan. Itu terbukti, manajemen Madura United tengah bernegosiasi dengan pemain keturunan Indonesia, yaitu Jordi Wehrman. Madura United pun dikabarkan tengah mengincar para pemain top Liga 1 seperti Jonathan Bustos dari PSS Sleman, Silperio Junior dari Borneo FC, Kade Nazi dari Borneo FC, Jajang Mulyana dari Bali United, Adi Satrio dari PSIS Semarang, Rian Kurnia dari Persib Bandung, dan dua pemain asing, Daisuke Sato dari Filipina dan Yakubu Nasem asal Nigeria yang sekarang bermain di Liga Hong Kong. Dan berikut ini, Mimin akan menyajikan prediksi lineup dari Madura United dengan para pemain incarannya. Di posisi penjaga gawang akan diisi oleh Adi Satrio. Dari lini pertahanan akan diisi oleh Daisuke Sato, Silperio Junior, Jajang Mulyana, dan Koko Ari. Dari lini tengah akan diisi oleh Jonathan Bustos, Jordi Wehrman, dan Ricky Ariansyah. Dan dari lini penyerangan akan diisi oleh Yakubu Nasem, Kade Nazi, dan Rian Kurnia. Itulah prediksi line up dari Madura United dengan para pemain incaran mereka. Mampukah Laskar sampai kerap unjuk gigi di Liga 1 untuk musim depan? Patut kita nantikan nih guys.